Warna apa ni? Oh, ini macam kaki green tapi terlebih susu. Macam kaki green terlebih susu. Ha. Review beza. Kita okay, tak review beza. Ha. Masalah orang. Ha. Okay, kalau okay, kalau okay, jadi Myvi sedan boleh? Dia MK7. Ha. Okay, kalau kita campur lagi, dia MK? MK7.8. Ini dia telah buat konsep Dragon Ball. Dragon Ball. Tapi kalau nampak ni selam betul ni, guys. Macam mana nak jalan ni? Ataupun Zik boleh cerita sikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Modified itu termantap. Okey, jadi Zik dengan Auk, kita orang saja-saja nak santai-santai. Sebabnya ramai akan cover sebenarnya untuk Motor Maniac ni. Banyak influencer yang akan cover untuk Motor Maniac. Tapi Zik nak cover cara lain, iaitu Zik nak tengok siapa yang Myvi datang ke Motor Maniac. Kita sembang-sembang tengok apa yang dia dah buat pada Myvi dia. Kan? Jadi kita nak tengok Myvi-Myvi yang ada dekat Motor Maniac, apa yang specialnya, apa dan macam-macam. Dengan Auk, tengok kita buat apa ni, tanya-tanya sikit lah. Dengan ada owner, kita tanya-tanya sikit lah macam tu, dan borak-borak santai. Jadi video ini lebih pada vlog dan juga lebih pada hiburan. Auk, mana kita nak mula dulu? Okay. Kalau tengok kat situ macam banyak kan Myvi kan, betul tak? Betul. Belah sana. Jadi, macam kalau ada yang main ada orang yang main Siron ataupun Myvi, adakah kita boleh campur sekali benda tu? Boleh. Boleh. Asalkan dia DNA Myvi. Ya. Jadi jangan risau, kita cover king-king yang ada di sini. So dekat sana pun ramai juga kat sini dah. Dah kumpul-kumpul semua. Jadi Myvi Zik ada di sini. Okey, kita tak ada cover lah Myvi Zik kat sini. Dan kita mula dekat luar ni dahulu. Ini adalah entry untuk Motor Maniac. Nanti kita masuk. Korang tengok kat sini. First, kita ada Myvi ni. Zik tak pasti dah warna. Warna apa ni? Oh, ini macam kaki green tapi terlebih susu. Macam kaki green terlebih susu. Oh, moka-moka. Moka-moka. Moka. Macha. Lebih kurang lah. Kan? Moka campur kaki green tapi DNA kaki green lebih banyak. Ya. Yeah. So, dia dah buat hood shift. Hood spot shift eh? Hood spot daripada engine carbon. So dalam enjin dia masih nampak cantik lah, standard benda semua. Lepas tu dia dah buat juga rim dengan tayar berapa spek tu? Sekejap. Oh, 205 40 17. Oh, 40 17 eh. Tapi nampak macam nipis kan? Betul? Betul. Lagi nipis daripada 40 tu. Betul. So ini adalah rim yang dia pakai Rexa dan juga AP Racing. Tapi dia pandai Aziz matching dia punya lock nut dia dengan brake caliper dengan dia punya rim merah. Oh, nampak okay, merah. Nice. Ni kalau korang tahu dia punya tepi ni dia pakai chrome yang daripada Toyota Agya. So dekat belakang ni kita memang ni konsep Sirion lah kalau korang nampak kat sini. Okey. Jadi kita ada next, iaitu pakai bumper MK7, korang boleh nampak. Lepas tu rim pun pakai Type C SSR Black Mamba yang dia beri nama. Auk tak ada nak ni Black Snake ke? Black Snake. Yang tahu je tahu. Eh, sekejap, tapi kita baru perasan tau Zik, yang tadi kita tengok review Myvi ni ataupun Daihatsu ni kan, dia ada pasang parking pole. Yang ni parking pole ni bukan murah tau. Betul, betul, harga ini mahal. Harga dia mahal juga guys. Betul. Kita tengok Myvi, ini lampu memang ramai juga yang suka lampu ni, iaitu lampu daripada Zozen Hellastyle ke, tak pasti yang banyak-banyak juga yang ni nampak. Ni apa style orang panggil? Audi. So dekat tepi tu ada nampak menyala warna kuning macam tu. Nampak memang style lah, ramai orang suka. Tapi finish pun cantik lah. Kita ada lampu yang lagi special nanti kan? Itu jangan tahu. Dan juga Razik, kita orang dah deposit lah. Dia pakai macam ni, Sonic. Macam Sonic kan, works. Apa dia? Work emotion? Work, yes, work emotion. Works emotion. So kat sini. Tapi dan dia punya fitment dia selam kan? Fitment dia memang slam, memang cantik lah fitment dia. Memang cun. Lepas tu dia pakai sunroof dengan ducktail kat belakang. Okay, dan kat sini pula kita ada konsep GT. Wah. Padu konsep GT, masih ada orang pakai lagi konsep GT. Lepas tu dengan seat biru kat dalam, tak kata. Okay. Rim Lenso eh. Rim Lenso. Ini 16 inci lah. 16 inci, 79 inci. Aku kadang takut lho tengok orang yang lower-lower ni guys. Yang ni memang clean lah. Kiranya betul. Korang tengok Myvi dia warna putih. Memang semua putih. Lepas tu kita ada konsep macam ni pula. Ini garang lah. Ya, garang tak? Mata garang kan? Mata hari macam rah. Okay guys. So kat sini. Bikin masuk. Ini kita tak review beza. Masalah orang. Kalau jadi Myvi sedan boleh? Okey boleh, aku convert. Kita ada juga Myvi facelift di sini. Korang tengok. Ini apa style eh? Ini orang panggil style MK7.5. Ni. Tak adalah. Yang ni dia tambah lagi lah. Maksudnya kalau kita tutup sini,
Dia MK7. Okay, kalau kita campur lagi, dia MK? MK7.8. Mungkin lah, lebih kurang lah. Tapi garang juga, guys. Tapi garang dia punya, dia punya design dia garang, guys. Dan yang dan sekarang tengah trend sih, rim, apa ni nama dia? Rim Activa. Banyak betul betul. Dia masukkan rim Activa. Tapi dia orang kata nampak clean lah. Clean. Yes, betul. Sebabnya rim Activa ni bila masukkan dia punya fitment dia memang nampak cantik dan auto tak saget. Dia tengok setup auto tak saget. Dia tengok setup bagi awak macam kalau yang main setup serial memang memang handsome lah awak cakap dulu. Kalau macam Myvi yang main konsep Myvi macam kita kan. Bukan tak handsome. Cumanya macam bila kau orang dah set up konsep jahat macam ni dia muka pada clean. So untuk orang kata kesesuaian dia agak kurang sikit. Boleh pakai tapi untuk awak kurang sikit lah. Untuk Ciron 100% cun. Dia pun main Ciron. Dia nampak clean lah. Clean betul. Dalam Myvi Festive kat sini. Okay, Myvi Festive kat sini. Oi. Jangan main-main eh. GL. GR man. GR maksudnya apa? GR maksudnya gari. Depan ni ada yang ni red rim ni. Apa rim ni? Okay, ni. Cakap memang tak tahu. Ini brother kita, low bass. Tapi kita tengah-tengah ni review Myvi bro. Tapi tak apa, ni masuk dalam video sikit. Pakai apa-apa, kereta you handsome bro. Tapi warna dia memang warna cantik. Serius. Warna dia memang cantik guys. Ni rim. Jujur, cakap nampak? Tak tahu rim apa ni. Jujur kan. Kalau tengok macam apa ni. Yang ni rim ni sebenarnya rim agak mahal guys. Tapi Zik tak tahulah nama dia apa. Dan dia agak rare sebabnya dia 4 batang. Kalau cakap lah, nak tahu, dia. Kalau korang tahu, komen kat bawah. Ya betul, betul. Sebab Zik tak betul pasti untuk yang jenis spek yang macam ni JDM ni. Ini rim Avanti dia pakai. Ini setup dia dengan lampu MK7. Honeycomb atas bawah. Honeycomb atas bawah. Kita tak masuk lagi motor maniac ni guys. Betul. Macam mana nak masuk motor maniac ni? Kalau Zik dengan Auk, kita orang terbang. Sebab kita terbang. King mah. Tak ada lah, Zik gurau je, Zik gurau. Kalau korang nak masuk, okay, dia ada bentangkan, bukan kapet merah eh. Dia bentangkan dengan tali merah ni. Tali merah, yes. Memang kau-kau. Tali merah. Kita masukkan macam ni. Dan sini ada kemah-kemah motor maniac. Tapi dan korang masuk, boleh belilah merchandise semua dekat sini. Tapi kalau kita sebelum nak masuk, kalau nak masuk ni kena bayar tiket lah Zik, RM10. Oh, bayar tiket RM10. Betul, korang kena dapat macam ni. Betul. Korang akan dapat macam ni. Tapi janganlah anggap tiba-tiba kat dalam ni macam water funfair ke apa benda kan. Ini event kereta guys. Okay, betul. So kita ada bateriku.com kat sini dengan baterinya iaitu Astra. Astra, bukan Astro eh. Ya. Ramai orang keliru ingat Astro. Okay, bila jalan-jalan kat sini awak, first yang kita akan nampak iaitu Myvi ni. Ini awak tahu sejarah dia guys. Awak tahu sejarah dia. Cuba cerita sikit awak. Ada ni nama dia orang panggil Mat Zul. Mat Zul. Mat Zul. Okey, Mat Zul. Mat Zul ni dia punya engine 1.5. Awak tak tahu dia dah buat apa. Okey. Cumanya yang awak nak cakap tahniahlah untuk beliau sebabnya beliau dekat Sepang beliau dapat mencapai target time attack 2 minit 56 saat. Oh, 25. Boleh geng-geng dengan Mio Haris lah. Betul, ni geng-geng Mio Haris guys. Boleh geng-geng dengan Mio Haris guys. Tapi aku respect sih orang-orang macam ni. Sebabnya kenapa? Dia orang ni orang kata gunakan nak bawa laju tu dekat tempat yang betul ni. Dia ni kerap-kerap masuk Sepang ni. So yang ni dikira geng-geng biadab mana? Biadab, macam tadi brother cakap, jangan biadab. Kalau jangan biadab, dia akan cocok. Dia akan cocok. So ni rim adalah rim apa ni? Evo. Macam Regal Master pun ada, dia punya design dia. Tapi warna putih, Evo apa je tak pasti. Korang boleh komen lah rim apa ni. Aku cakap tayar. Tayar dia ni, dia pakai ADOAR. Aku pakai ADO9. Oh, ADOAR eh. Sebenarnya dah susah nak cari ni tau. Kiranya ni discontinue lah. Discontinue dan harga dia orang main gila sih. Kiranya kalau ni botak pun harga boleh jual mahal lah. Boleh jual mahal sebab kita still boleh main kat track. Sebab semi-slick ni kalau dah botak, sebab Zik ada bagi tahu saya kan. Kalau dah botak, korang jangan buang tau. Dia boleh pakai lagi. Tapi untuk nak sempang waktu panas. Betul sih. Betul. Tapi Zik tengok skating dia Zik. Oh, memang semua all white eh? All white, betul sih. Dia memang all white, off white. Sebab apa laju? Ada nos. Apa? Besar nos tu. Alright, kita jalan. Ni Zik tak pasti kereta siapa kat sini. Cumanya Zik ada ternampak satu benda. Ni lah. Kereta yang dekat depan ni. Yang ni memang rare juga lah Zik, design dia Zik. Yes, betul. Nampak. Jadi sebenarnya masa Myvi Nation ada juga. Masa Myvi Nation ada guys. So, kalau korang tengok kat sini, ini dia telah buat konsep Dragon Ball. Dragon Ball. Jadi korang tengok dalam dia. Okay. Dalam dia, dia dah pakai S Power tapi dia buat warna kuning balik benda semua. Bateri dengan M. Lepas tu, ini adalah design ni lah. Tapi skirting dia Zik, tak sangkut ke Zik?
Aku yang ni saya tak pasti lah kan? Ha, yang ni saya tak pasti. Mungkin dia buat untuk auto show saja. Dan lampu dia, oh, ha, memang style. Tengok. Macam BM punya style. Yes, BM. BM punya style. Memang cun. Dan lagi satu yang menariknya, Awok. Bumper dia. Oi, tengok macam style Honda Jet eh? Bum, lebih kurang lah. So, dia ada lubang-lubang kat sini. Yeah. Ini yang nampakkan rare. Dan dia jadi macam ni. Memang style. Hey, unik ke setup dia? Yeah. Very nice. So, kita tengok kat tepi. Ini dia dah buat white body. Kau tengok. Dia dah pastilah konsep apa yang dia buat. Lepas tu, rim pun memang dah betul-betul besar. Dan ini adalah belakang dia lah, guys. Kau boleh tengok dia buat untuk setup auto show dia. Betul-betul semua mohawk tu. Betul. Ni memang macam cerita mohawk ni, guys. Padu. Padu. Uish. Dengan no. Walau, kan? Kan? Memang padu. Padu-padu-padu. Kan? Tahniah. So, tahniah. Kat sini pun. Ni, Awok. Porsche. Porsche carbon, gang. Okay, dia buat turun, gang. Alright, thank you, thank you. Walau, weh. Sama. Jadi kalau tengok ni, ni Myvi yang pertama buat benda ni kan? Yes. Kalau ni tengok Myvi pertama buat ni. So ini memang dia dah forge carbon dengan benda semua. Lepas tu yang ni sama macam Awok punya dia pakai. Dan ini adalah design dia, guys. Dia punya exhaust dia. Dua macam tu. Kau-kau tu. Kan? Confirm laju padu. Si. Oh, laju eh? Laju. Teruskan Awok dengan kita berjalan-jalan di tempat pertandingan auto show. Jadi sini adalah tempat-tempat yang bertanding auto show, tapi Zik tak pasti kategori-kategori yang dimasukkan adalah apa. Alright, first yang kita nampak. Yes. Myvi Gentry facelift. Facelift yang dipakai gear up punya gear body kit. Up punya body kit. So ini adalah dia warna merah dan dia dah gabungkan dengan rim NK. Belakang pun ada MZ spoiler. Kita ada Myvi facelift GT punya bumper, guys, kat sini. Yes. Warna hitam, black semua. Rim masih standard. Tapi ini memang sama macam apa? Sonic kan? Sonic, betul. Yes. Ini memang sama macam Sonic, guys. So kalau korang tengok dekat belakang, kita tengok. Oh, dia pakai MK, MK7. Lampu pun dah cun lah tu. Betul, ini betul, kalau orang tengok video ni, Zik, kita just beritahu lah, Zik, kan. Tukar rim, lowered, settle. Oh, tukar rim, betul-betul. Ini tinggal tukar rim, lowered je. Ya, simple lah. Kalau betul, nak penambah baik, buat exhaust. Yes. Kalau korang nak tahu, ini memang stress time macam Awok lah. Dia mungkin kalau contoh macam suspension paling lambat nak buat. Betul, betul. Susah nak racun. Betul. Lepas kena racun dengan Zik, bila contoh cakap kan, kucing boleh masuk, boleh tidur. Baru dia nak tukar. Tapi banyak kali tu Zik cakap macam tu. Sabar. Tahun lebih ni, tunggu dulu ya. Lama. Korang tengok dia punya rim works emotion. Emotion, betul Zik. Ya, works emotion. 17 inci, dah buat asas. Lepas tu bumper ni diffuser V2. Sama lah macam Awok pakai kan? Betul. Sama macam Awok pakai. Lepas tu spoiler dia MZ. MZ spoiler. Tapi kalau nampak ni selam betul ni, Zik. Macam mana nak jalan, Zik? Betul. Ataupun Zik boleh cerita sikit, Zik. Tanya ni, kenapa rendah sangat, Zik? Maybe Zik boleh cerita kan? Okay, yang ni sebenarnya SS ni dia boleh ditinggikan. Oh. Kalau nak tinggikan, dia boleh tinggikan. Jadi yang ni dia set up untuk dia turunkan jadi masa parking sahajalah. Kalau nak jalan pun boleh, tapi sangatlah. Itu je lah masalah dia. Faham. So kalau korang tengok lampu pun macam style Audi punya Audi style. TT, Audi TT punya style. Lepas tu yang ni pun jarang-jarang nampak tu. Yang ni. Side mirror M4 tapi tanda limited. Limited dan dia ada lekuk sikit kan. Kita ada bonus, guys. Sebab ni jarang-jarang Zik nak ni. Ini adalah warna apa ni, Awok? Kalau tengok tanya Awok, Awok memang tak tahu color tau. Tapi kalau di mata kasar, coklat lah. Itu warna senang sangat tu cakap warna coklat tu kan. First kita tengok adalah rim dia. Yang ni rim pun macam clover tau. Macam yang tahu tak daun-daun apa tu? Daun laki tu. Daun laki? Alah, daun yang orang empat apa tu, empat tu. Okay, okay. Kan alright. Ni kan, lebih kurang lah macam tu. Tapi dia tak tahu lah ini macam ni. Ni mahal ni. Mahal kan. Sebab Zik ajar aku, guys. Kalau yang chrome dia memang banyak macam ni. And then dia chrome dia lebih cerah kan. Macam nampak gila. Dia tu lagi mahal. Tu lah. So ini Zik rasa dia buat konsep VIP lah. Kalau korang tengok kat dalam dia memang semua coklat. Dengan ni lah, baldu dia coklat. Lepas tu dengan kat situ tempat makan ada tu. Kalau macam kau nanti ada apa ni, awek ke kan, isteri ke kan, tu pun boleh jadi tempat untuk make up. Letak gincu ke kan. Kau lah. Tapi yang best Alcantara. Ini Alcantara. Nak sentuh takut pula kereta orang dia macam sweet tau.
tapi nampak macam Alcantara. Ha, dia sweet ataupun Alcantara. Dalam aku tengok VIP konsep lah kan. Boleh, boleh ni. Oh, tengok. Boleh letak air tu. Ya tu. Dah macam kereta-kereta apa orang kata, Bentley semua tu kan. Tapi memang dia cakap ini memang style VIP sebabnya kalau awak nak tahu, okey, ataupun penonton nak tahu, DAD ni macam ni memang selalunya konsep-konsep VIP yang main. I see. So yang ni memang kita boleh kategorikan sebagai VIP konsep lah. Orang tengok belakang dia macam mana semua. Okay, nice. Memang nice. So boleh nampak sih. Mula aku cakap macam mana dia nak jalan sih. Rupanya bila kita dah tengok dia belakang, dia belakang dia SR. Ya, betul. Itulah dia guys. Kita punya perjalanan ya. Pergi mencari-cari inspirasi untuk korang. Lepas tu kita review-review Myvi apa yang ada benda semua. Dan itulah video-video yang telah dibuat untuk Motomaniac. Jadi minta maaf kalau korang yang rasa nak Zik cover untuk Motomaniac, sebabnya Zik rasa ada influencer yang dah cover untuk semua event Motomaniac yang tu. Jadi Zik cuba limitkan untuk kategori Myvi lah. Itu saja untuk video kali ini guys. Semoga video ini bermanfaat untuk korang, jadikan inspirasi untuk korang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu termantap. Ya. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.